guys, welcome to Jukebox Sing Along with me, your host Mima Hutapea, yang bakal nemenin kalian selama 1,5 jam ke depan. Nah, selama 1,5 jam ke depan ini, gue mau ngajakin kalian nyanyi bareng playlist gue, karena playlist hari ini seru-seru banget nih guys, dan gue pengen kalian give your best voice supaya kita bisa karaokean bareng nih. Nah, selain nanti gue bakal muterin playlist yang seru-seru banget, nanti juga ada info-info menarik. So, make sure you don't go anywhere and stay tuned terus only on Jukebox ya. Nah, untuk memulai perjumpaan kita hari ini, gue punya lagu yang sempat viral banget di TikTok dan sering banget diputerin di radio-radio, yaitu lagunya Daisy and Nicky, You're With Sunroof. So, enjoy! Ini ku sadari, terlalu cepat jatuhkan hati. Aduh, siapa nih yang relate sama lagu ini dan suka cepet-cepet jatuh hatinya nih? Well, kalian gak sendiri karena pasti banyak banget ya yang relate sama lagu ini dan merasakan fase seperti lagu Tiara ini. Udah deket tapi ternyata di-PHP-in sama doi. Well, jangan sedih, jangan kecewa lama-lama ya guys. Jangan sampai jadi terjebak dalam fase ini terlalu lama. Pokoknya harus move on karena ada yang lebih baik lagi pasti di depannya. Oke, daripada kamu galau-galau nih gara-gara lagu tadi, sekarang kita mau lanjut ke lagu berikutnya. Gue mau ngajakin kamu sing along barengan sama playlist berikutnya yang gak kalah enak, yaitu Olivia Rodrigo dengan Trader, yang bakal diikutin sama kolaborasinya Zack Tabudlo and Tiara Andini lagi nih, yaitu By My Side. And nanti gue juga bakal puterin lagu Justin Bieber dengan Hold On. Selain itu, Mima juga udah siapin lagunya Caleb J dengan It's Only Me. And last but not least, ada Blackpink and Selena Gomez with Ice Cream Chilling Chilling Ice Cream Chilling. So, check it out. Back with me, Mima Hutapea on Jukeboxing Along. Dan Mima masih bakal lanjutin nih nemenin kamu dengan lagu-lagu yang asik untuk kita nyanyiin bareng ya guys. Nah, next ada lagu yang lagi viral banget nih. Lagunya tuh kayak gini. Sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Ya, sudah lagu dari Raim Laude yang judulnya adalah Komang. Nah, lagu yang satu ini emang akhir-akhir ini tuh lagi viral di dunia sosial media, baik di TikTok, Instagram maupun Spotify. Bahkan yang lagu Komang ini pun mampu menduduki peringkat pertama lagu yang sedang viral di Spotify dengan pemutaran sebanyak 11 juta kali loh guys. Wow, that's a lot of number ya. Anyway, kamu pasti wondering kenapa sih lagunya judulnya Komang padahal di liriknya nggak ada kata-kata Komang. Ternyata nih guys, Komang adalah nama dari istri Raim Laude. Ya, lagu ini emang dia dedikasikan untuk sang istri tercinta yakni Komang Ade Widi Andari. FYI, sebenarnya lagu ini tuh resmi dirilis pada 17 Agustus 2022, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia ya. Tapi lagu ini kembali viral di tahun ini, bahkan berhasil menduduki peringkat 1 top chart viral di platform music Spotify. Wah, nggak nyangka ya lagu lama akhirnya viral kembali. Dan Raim Laude tuh kayaknya bucin banget ya, sweet banget ya menciptakan lagu dengan nama istrinya sendiri. Gue juga kepengen suatu saat ada orang memberikan lagu dengan judul nama gue ya. Tapi nama gue panjang banget sih dan gue gak tahu siapa kira-kira yang bakal nulis lagu buat gue. Halu aja ya. Oke, daripada gue halu, mendingan langsung aja kita sing along barengan sama lagunya Komang by Raim Laude. Now before you go. Yes, coming up next, gue bakal puterin lagunya Luis Capaldi dengan Before You Go. Terus nanti ada Lauren Spencer Smith dengan Fingers Crossed, yang bakal diikutin sama lagu enak banget nih, itu kolaborasi The Weeknd and Ariana Grande dengan Die For You Remix Version. So, let's sing along with this song, guys. Alright guys, gimana nih sing along hari ini? Semoga kalian enjoy ya episode hari ini. Kalau misalkan kalian punya kritik dan saran buat kita, kalian bisa langsung kirim ke Instagram kita @mnc.musictv. Dan kalau misalkan kalian mau request lagu favorit kalian, kalian juga bisa komen di Instagram kita dengan cara komen pakai hashtag JukeboxROTD. Jangan lupa untuk follow gue juga @heyitsmima. And always watch Jukebox only on channel 111 dan juga channel HD kita di channel 444. I hope to see you again tomorrow and bye-bye guys!